Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan bagaimana cara mengatasi aplikasi Zoom yang tidak bisa dibuka ya. Oke, di sini aplikasi Zoom saya masih bisa dibuka karena saya melakukan solusinya, yaitu di sini kita masuk ke pengaturan telepon ya. Oke, tunggu sebentar, kita masuk ke pengaturan telepon. Caranya gampang sekali, apabila aplikasi Zoom tidak bisa dibuka, yaitu masuk ke pengaturan tambahan, ke manajemen aplikasi, kemudian cari aplikasi Zoom-nya. Oke, di sini kita buka pengaturan aplikasi Zoom-nya. Bisa dilihat di sini ya. Di sini ada hapus chat, bisa teman-teman lihat. Kalian hapus chat-nya, maka akan hilang ya beberapa filenya. Kemudian hapus data. Oke, di sini kita hapus data terlebih dahulu supaya nanti mudah lah. Nah, di sini sudah nol-nol semua ya. Oke. Kemudian apa selanjutnya, yaitu di sini kita masuk ke Play Store. Oke. Kita masuk ke Play Store, kita cek terlebih dahulu apakah aplikasinya sudah diperbarui. Oke, kalian cari aplikasi Zoom ya, kalian ketik Zoom Meeting. Nah, di sini aplikasi saya belum saya update. Biasanya penyebab aplikasi Zoom error atau forklift sendiri yaitu dia belum diupdate ya. Buat teman-teman yang belum update terlebih dahulu ya. Di sini dia update ya. Oke. Jika sudah dibuka, kalian jika sudah diupdate, kalian buka Zoom-nya. Nah, di sini login lagi ya. Oke, di sini akan lebih lancar untuk membuka aplikasi Zoom Meeting ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.